solusi terbaik guys dari KB Lamp. Tinggal potong pakai pisau, tinggal lepas, nggak perlu salto guys, tinggal lepas. Wow, pakai sendok biar higienis. Wow, biar nggak ada virus. Buka susu, masukkan dalam gelas. Wow, amazing. Halo guys, welcome back. The King is back. The King is kocak. The King is ngakak. Baiklah guys, kembali lagi bersama gue. Jadi video kali ini gue akan apa ya guys ya, memberikan video dari reviewers gue guys. Wow, akhirnya ada yang request guys ya. Sekian lama gue menunggu komentar terbaik, akhirnya ada request guys. Wow, kalian penasaran? Wow, baiklah guys, kali ini kita akan menyaksikan TikTok dari Kevin Lem. Yang kalian belum tahu nih, gue kasih kodenya guys. Ah, itu dia guys ya. Wow, ini udah terkenal banget guys, udah nggak ada obat guys ini pengikutnya ya. Wow, luar biasa guys TikToknya guys. Jadi kita lihat seperti apa sih video terbaru dari Kevin Lem. Let's go. Tengok guys, apa nih guys, orang buka jeruk segitunya loh, susahnya yang berotot loh, susah sekali andai guys. Ah, ini dia guys. Wow, ini dia ya solusi terbaik guys dari Kevin Lem. Tinggal potong pakai pisau. Anjir, Del Piero guys, legenda Italia. Wow, bayangkan seorang Kevin Lem mengundang Del Piero untuk begini. Wow, sumpah cok, ini udah gak masuk di akal guys ya. Konten terbaik untuk mengatasi kesusahan Anda semua. Wow. Apa nih guys? Oh, ini film Avenger nih. Pas dia apa ya, ngambil palu ya. Susah kali ngambil palunya guys. Ya ampun, ini seperti komedi cok. Ini siapa? Wih, Arthur Juventus guys, pemain Juventus cok. Waduh, gila, Kevin Lem luar biasa guys. Kevin Lem, siapa yang bisa melawan? Ha? Yang di TikTok nggak bisa melawan. Wah, ini raja solusi guys, raja mempermudah sesuatu. Wow. Jadi tolong untuk abang Kevin Lem, permudahlah views kali ini. Ini apa ini guys? Wih, salto dia cok. Dipasirin cok. Wih, selepas jaket. Sok keren sekali anda. Kita lihat abang Kevin Lem melihat sesuatu yang mudah, tinggal lepas, nggak perlu salto guys, tinggal lepas. Wow, dilipat di jalan. Waduh, gila. Abang ini selain mempermudah solusi, juga sopan ya guys, juga rapi. Mungkin badannya aja hitam ya guys, tapi hatinya putih. Wow. Wah, ini apa nih guys? Ih, sumpah jorok cok, tengok es krimnya pakai tangan dong. Ini mana sendoknya bang? Sendoknya mana? Aduh, gak ada sendok dong pakai tangan. Siapa yang mau jilat itu? Ya, dikasih tahu dong, pakai sendok biar higienis. Wow, biar nggak ada virus. Tuh, pakai sendok dong. Tuh, mantap. Ini gue suka aja gaya swagnya gitu ya. Kalau gue lebih ke mabuk ya, aduh, lebih ke ngelem kambing. Wah, bahaya guys. Mempermudah suasana guys untuk abang-abang yang pakai tangan tadi beli sendok. Kalau nggak ada sendok biar gue transfer ke rumah abang ya. Aduh, wah, tolong. Ini kenapa susu letak di bagasi mobil, cok? Ide macam apa itu? Dan akhirnya Kevin Lem memberikan solusi ini gelas-gelas. Ini gelas. Buka susu, masukkan dalam gelas. Wow, amazing. Solusi Anda terpecahkan guys. Ini dia. Waduh, mobil aja yang bagus, gelas nggak ada di rumah doh. Tolong ya bang ya. Waduh, nanti bisa lah Kevin Lem bisa kasih satu gitu ya kan. Kalau nggak ada jangan di bagasi juga cok, itu kotor. Ini apa nih? Lu juga kejaran dong. Terkunci pintunya guys. Why? Kevin Lem marah guys. Buka pintu. Ya. Lepas kakinya. Keluar. Keluar dengan mudah. Aduh guys, guys. Abang Kevin Lem ini gimana sih ngambil-ngambil video orangnya guys. Bodoh-bodoh semua loh. Ini. Lebih bodoh pada netizen ya. Wow. The best sih.
Ini kenapa pakai gigi buka mentimun, cok? Is. Kotor sekali, jorok ya. Apa nggak ada serutan gitu loh, aneh. Kabile memberikan solusinya, guys, pakai serutan. Buka serutan, guys. Mungkin kakak tadi kurang mampu, guys, ya. Jadi bisalah kasih UMKM. Ini dia, ini. Nggak ngerti lagi katanya loh. Semua barangnya ada ya kayak Bilem ya. Jadi kita maklumin, guys, kayak Bilem sekarang makin kaya. Wow. Mungkin kakak tadi karena nggak ada ini alat serutannya gitu loh. Tapi jangan dikintukan juga lah Bang kayak Bilem. Kalau bisa dikasih gitu ya kan. Baru reaction berdua gitu. Apa nih, guys? Oh, ini permainan ini loh. Melepas-melepas baju itu ya. Wah, ini pakai ketangkasan. Ini susah kali ngelepasnya, guys. Gue juga gak kepikiran loh. Dan ini solusi terbaik dari semua masalah Anda. Tuh, gak bisa lepas. Wes, tinggal lepas tangan aja. Susah kan. Weh, Dybala. Ada Dybala. Bayangkan. Ada Dybala pemain Juventus. Wow. Tunggu, guys. Yang pertama Del Piero, Arthur, Dybala. Wow. Besok Ronaldo. Wow. Ditunggu, cok, video barunya. Gila sih ini. Pemain bola semua dong. Apa ini? Tuh, pakai kaca, guys. Biar nampak mobil tuh lewat ya. Tuh, biar mempermudah orang keluar mobil. Tengok, kita tengok, guys, KB Lab. Wow. Oke. Okay. Ah, itu dia, sebelah kiri keluarnya, jangan sebelah kanan gitu ya. Aduh. Jadi, maksudnya tadi yang belum paham. Jadi, kan pintunya hampir ketabrak sebelah kanan, jalannya di kanan. Sedangkan di kiri itu kan gak ada jalan di kiri. Jadi keluar lewat kiri ngapa? Hah? Aduh, marah gue, guys. Gak bisa, guys. Nampaknya gue udah mulai darah tinggi, kolesterol bahaya. Sabar, Pal, sabar. Apa nih, guys? Pasta, oke. Pakai saus di kursi mobil itu kotor dong kursi mobilnya, cok. Kan orang bodoh lagi, guys. Pakai piring, iya pakai piring. Wah, itu kayak Bilem nih emang luar biasa, guys. Semua barang ada. Tuh, ada pasta juga. Oke, selamat makan, guys, ya. Dan akhirnya makan dengan tenang. Wow. Luar biasa. Luar biasa, kayak Bilem emang nggak salah cari video, guys. Emang orang-orang badut ya sepertinya ya. Nah, yang sering membantu wanita, habis itu wanitanya sama yang lain. Dan akhirnya hati pria itu kosong. Dan akhirnya bertindak semaunya, guys. Wow. Apalagi nih, guys. Masukkan TV ya. Anjir, dirusakin dong TV-nya, cok, karena nggak masuk ya. Ini mobilnya kekecilan, guys. Jadi harap maklum ya. Dibuang ke tong sampah. Kebile mengatasi solusi, guys. Tinggal buka kursi belakang, masukin. Aduh. Tinggal masuk. Ih, ngomong-ngomong TV-nya besar, guys, ya. Tinggal masukin. Enggak salah mobilnya. Yang salah ininya. Tinggal buka koper jok-jok mobil tuh ya. Tapi maaf, guys, gue enggak tahu. Gue cuma punya motor. Jadi gue nggak tahu, guys, seperti apa sih luas mobil tuh, gue nggak tahu. Jadi tagih punya mobil, cok. Ini apa lagi, guys? Oke, orang pakai, orang punya laptop, masukin ke case nggak masuk, guys. Dirusakin. Dirusakin, dikecilin laptopnya. Akhirnya masuk, wow. Kita lihat kabilan, guys, ngapain dia? Oke, nggak masuk ya. Ini laptopnya kebesaran, oke. Laptopnya agak besar, cok. Oke. Okay. Buang aja case yang kecil lo. Pakai case yang besar. Gitu loh maksudnya lo. Jadi semuanya bisa. Nah, kan masuk laptopnya kan? Asik. Bayangkan, guys, gue nggak masalah dengan video kayak Bilem, cuman kok yang nge-lag 7M, 10M, cok. Ini kalian nonton tuh hiburannya di mana?
Kalian nontonnya hiburan di mana lo? Ya gue tahu tadi kan rusakan laptop, jadi beli case baru, tapi like-nya wow, luar biasa. Emang netizen Indonesia emang pengangguran semua. Apalagi nih guys. Tasnya terkunci dong ke di besi-besi gitu, besi jalan. Oke, okay. Kebile mengatasi solusinya, guys. Tinggal buka tas Anda. Aduh. Dahlah guys, gue nggak mau mereaksikan video ini guys, terlalu IQ gue jadi rendah guys ya. Video-video awalnya terlalu bodoh ya. Wah, pantesan jadi Kebilem jadi pinter sendiri guys. Jadi karena video pertamanya terlalu bodoh, jadi kita maklumin aja guys ya. Tapi kenapa pengikutnya cok udah nyampe 100M? Wow, luar biasa Kebilem sih. Wow, emang netizen Indonesia the best cok. Oke, HP. Oh, kuncinya terjatuh di kursi, guys. Di bawah kursi terjatuh kuncinya. Kebilem ditelepon dong. Pokoknya kalau kalian nggak tahu masalah yang ingin dihadapin, telepon Kebilem, guys. Lagi berjemur dia ya. Menggelengkan kepala, cok. Oke, duduk di kursi. Tangan pakai tangan. Tinggal ambil di bawah kursi. Iya, tangan. Bayangkan guys, gitu aja videonya 7M loh. Sedangkan TikTok Indonesia slow-mo, joget-joget, apalagi tuh apa namanya tuh, remix ya kan, salto-salto pakai trik-trik Naruto. Gue gak ngerti lagi cok, kenapa. Wow. Oke, cukup sekian video-video reaction TikTok dari Kebilem. Ini dia guys, solusi-solusi terbaik dari video-video yang sudah diberikan untuk Kebilem, untuk kalian semua ya. Jadi kalian yang punya masalah, jomblo, ditinggalkan, dipermainkan, menjadi badut, dan akhirnya menyendiri, dan akhirnya apa namanya tuh, gila sendiri ya guys ya, kehilangan akal, telepon Kebilem. Masalah ada tidak bisa disolusikan. Karena gak bisa guys, karena itu hati kalian ya guys. Wow, luar biasa video-video Kebilem ini menghibur ya. Nggak menghibur sih, nggak ngerti gue cok. Menghibur dari mana, dan pengikutnya like-nya wow, the best. Ini emang the real content creator TikTok. Wow, cuman gini-gini doang. Wow, the best kalian guys. Oke, okay, cukup sekian video-video reaction kali ini ya. Semoga membuat kalian terhibur. Ya, gue pribadi sebenarnya nggak menghibur sih sebenarnya. Ya gimana, kontennya, kreativitasnya kada ada, cuman gini-gini doang, tapi banyak videonya tentang itu ya. Jadi ya gue maklumin aja lah guys ya, kalian suka juga gue akan suka guys. Wow. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bunyikan lonceng notifikasinya untuk mengikuti video-video terbaru dari gue. Pastinya jangan lupa request guys ya, video apa lagi yang mau gue reaksikan untuk kalian semua. Oke guys, gue pamit undur diri. See you next time. Bye.